Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kalian sudah pada kenalkan nama ibu siapa? Ayo ada yang tahu? Ya, betul. Nama ibu Ibu Wanti, yang akan mengajar kalian pelajaran TIK dan bahasa Arab. Dan pada hari ini kita akan belajar TIK tentang alat-alat komunikasi sehari-hari. Sebelum kalian simak video yang ibu berikan, ibu punya tepuk tangan TIK nih. Kalian ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan TIK. Teknologi Informasi Komunikasi TIK. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Yeay, terima kasih yang sudah mengikuti. Dan kalian, yuk kita simak video yang ibu berikan. 1, 2, 3. Di video pembelajaran TIK pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Bu Wanti akan menjelaskan tentang alat komunikasi sehari-hari. Kalian tentu setiap hari berbicara dengan teman, kakak, ayah, atau ibu. Kita berbicara langsung dengan mereka. Kita berbicara saling berhadapan. Tetapi kita untuk berbicara dengan teman yang jaraknya sangat jauh dari rumah kita, yaitu menggunakan telepon. Kita juga bisa bercerita dengan teman, paman, atau semua saudara-saudara kita yang kalau jauh dari rumah kita. Bisa saling berkabar atau saling bercerita. Tahukah kalian, cerita yang kita dengar disebut informasi. Nah, begitupun jika kita berbicara, tentu ada lawan bicara. Dalam berbicara, seseorang yang sedang berbagi informasi disebut berkomunikasi. Nah, hari ini kita mempelajari contoh alat-alat komunikasi, yaitu telepon rumah dan bel rumah. Telepon rumah terbagi dua, yaitu telepon rumah dan telepon genggam atau handphone. Telepon rumah memiliki ciri-ciri, yaitu bentuknya besar, terhubung dengan kabel, tidak dapat dibawa kemana-mana. Telepon genggam atau handphone memiliki ciri-ciri, tidak terhubung kabel, dapat dibawa kemana saja, dan untuk mendengarkan solawat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu di minggu depan. Semoga kalian sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.